kembali lagi di Kamulah Takdirku, Raffi dan Nagita, Love in Bali. Nah, yang di rumah sekarang bertanya-tanya, sebenarnya kado spesial dari Nagita yang belum dikasih ke Raffi ini apa? Ayo kita lanjutkan sekarang tadi ya. Tadi kita ingetin lagi ya, kalau tadi Raffi udah ngasih ke Gigi ada ulekan. Ya. Nah, sekarang kira-kira kalau Gigi ngasih ke Raffi apaan ya? Benar. Oke, ini kita pakai udah dipegang oleh Gigi. Ya. Kira-kira mau kasih apa Gigi untuk Raffi? Ini aku berikan kado ini untuk kamu. Terima kasih. Kita buka. Banyak yang ingin tahu kira-kira apa isinya. Oke. Okay. Dan isinya dan adalah... isinya... piyama. Piyama. Nah, oh, sebentar, ini berapa, sebentar. Berapa set sih? Satu set. Okay. Maksudnya kenapa piyama? Karena Raffi itu kan suka kalau tidur sembarangan. Kadang-kadang gak ganti baju tidur, main tidur kan abis kotor. Dari syuting. Bajunya bolong-bolong lagi jangan-jangan. Kotor, bajunya kan kotor, naik ke kasur kotor. Biasanya gak ada piyama. Yang ada aja pakai kaos dalam. Tidurnya gak pakai baju biasanya, kasih piyama. Oh, lebih kotor lagi itu ya. Nah sekarang biar tidurnya rapi, ganteng gitu. Jadi Gigi itu dia kalau tidur selalu pakai piyama. Piyamanya tuh baju sama celana matching, pink-pink. Kalau gue kan... celana misalnya boxer, atasnya baju ketek. Kalau gue memang gak. Karena dari kecil dibiasa sama mama kalau mau tidur itu harus ganti baju tidur. Baju tidur atas bawah gitu. Harus ya, matching, sama. Gitu. Oh berarti makanya gitu Vi, kalau udah punya istri harus ada yang ngesetin semuanya. Terima kasih ya sayang. Disun dong, disun dong. Dicium dong. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk Raffi dan Tepuk Gigi. Tepuk tangan buat Raffi dan Gigi dan mulai sejak menikah. Sebentar. Raffi sebagai bukti kamu menyukai apa yang diberikan. Dulu dong. Kan coba dong. Nanti gak ping-ping lagi kita. Dilapisin aja. Bininya tetap gak mau kan gak ping-ping lagi. Tetap matching. Oke deh. Ya udah pokoknya nanti ntar malam bisa dipakai ya. Ya supaya rapi. Tidur harus rapi. Tapi buka dulu kan baru pakai ya. Gigi lebih suka kalau tidur harus rapi. Ini tidur apa meeting sebenarnya? Ya makanya dia gak salah milihnya rapi amat. Oh iya rapi banget jadi ya. Pas ya. Ya sekarang ternyata juga akan ada surprise lagi nih. Benar. Tapi ini yang akan diberikan oleh Raffi dan Gigi sekaligus. Yeah. Jadi Raffi dan Gigi akan berikan surprise untuk Anda semuanya dan juga hadir di tempat. Oke. Apa kira-kira? Nanti juga ada kembang api. Jangan sih itu surprise lagi diomongin. Jangan kasih tau dulu gimana sih. Kalau gitu langsung aja ya, ini dia Raffi dan Gigi. Oke, ini lagunya ciptaan Melly Goeslaw sama Anto Hood. Ini mana ya Teh Melly ya? Karena suasananya pantai jadi reggae dikit. Semuanya berdiri dong. Talk about love. Teh Melly sama Mas Anto di mana ya? Berdiri dong. Baby, I love you. Temukan sejati di kamu. Hanya dengan kamu. Baby, I need you. Kutemukan cinta sejati di kamu. Hanya dengan orang lain ingin tahu. Cinta kita bukan untuk diumbar-umbar. Biarlah semua rantai berisi. Mengganggu ketenangan aku dan kamu. Baby I love you. Kutemukan cinta sejati di kamu. Hanya dengan kamu. Baby, I love you. Tak tahu aku jadi apa tanpamu. Aku butuh kamu. Biarlah orang lain ingin tahu. Cinta kita bukan untuk diumbar-umbar. Biarlah semua rantai berisi. Mengganggu ketenangan aku dan kamu. Jadi ku percaya kau tercipta untukku. Baby ku terima semua baik burukmu. Baby I love you. Playback ternyata live. Oh. Biar
Biarlah orang lain ingin tahu. Cinta kita bukan untuk diumbar-umbar. Biarlah semua rantai berisi mengganggu ketenangan aku dan kamu. Biarlah orang lain ingin tahu. Cinta kita bukan untuk diumbar-umbar. Biarlah semua rantai berisi mengganggu ketenangan aku dan kamu. Ku percaya kau tercinta untukku. Baby, ku terima semua baru. Baby, I love you. Thank you. Raffi and Gigi. Luar biasa, Raffi. Boleh tahu dong judulnya apa sih? Judulnya Talk About Love. Talk About Talk Love. About love. Jadi, bisa aja ya abis weddingnya, apa namanya, banyak TV yang cover. Abis itu soundtracknya dijual juga ada. Sama dia. Di, wah, lagu kita banyak, Kamulah Takdirku. Kamulah Takdirku. Talk About Love. Benar. Talk About Love. Ada juga lagunya Jika. Jika. Kita ulangin lagi. Oh, benar. Yang Jika yang dulu. Dulu, okay. Diulangin lagi. Dulang. Terus ada dulu. Lagu apa lagi? Udah ya? Ya, oh, empat. Masih? Masih. Walau badai menghadang. Jadi total ada empat. Lagu. Lagu siapa ya? Dulu lagunya ada band. Tapi, ada tapi band. Kalau misalnya gue lihat tuh waktu video klip bikin masih ini. Kayak mengingat ini ya perjalanan cinta kalian berdua ya? Iya. Iya gak sih? Iya benar. Mereka Raffi Nagita Slavina. Buat Ran sama Raffi A yang lagi nonton. Halo. Mereka gak bisa datang ke Bali. Gak apa-apa, doain. Betul. Ya. Betul, yang penting ada doanya. Biar lebih afdol lagi bagaimana kalau sekarang saja kita wedding toast. Ini dia, wedding ya. Toast. Tapi sebelumnya Raffi dan Gigi mungkin bisa mengucapkan sepatah dua patah kata untuk para undangan. Iya. Silahkan mau diambil. Diwakilkan Raffi. Boleh kita ke atas. Boleh lagi. Boleh ke atas ya, silakan. Sebelum kita toast. Sebelum aku sama Gigi ngajakin toast buat semua tamu undangan. Pertama-tama aku ngucapin terima kasih buat semua yang udah datang. Buat dari keluarga aku dulu ya, buat mamaku tercinta dan juga keluarganya mama, buat nenekku tersayang. Alhamdulillah mami masih bisa nemenin Afi di sini, ngelihat kebahagiaan Afi sama Gigi. Iya, meskipun mami sakit nyempetin dateng. Terus juga keluarganya mama, pokoknya mama tercinta, buat Nisha, buat Sianas, buat keluarganya almarhum papaku. Buat semua wawa yang udah dateng, ada Waneneng, ada Wayanti, ada Wamudi, semuanya, ada Wanut, Wadik, dan semuanya perwakilan dari keluarganya papaku, almarhum Munawar Ahmad. Meskipun papaku mungkin udah meninggalkan kita semua, tapi ya pasti papaku juga bahagia ngelihat kebahagiaan keluarga kita semua di sini. Mudah-mudahan keluarga kita selalu rukun, dan juga pokoknya kita saling sesama saudara apapun, sampai ke depan pun kita tetap saudara, tetap satu darah. Terima kasih buat keluarga aku tercinta semua, buat semua sahabat aku juga yang udah datang, yang udah jauh-jauh, ada Dream Club Indonesia, tim dari Lamborghini udah datang. Buat sahabat-sahabat aku, teman SMP ada yang datang. Terus juga ada yang spesial buat Om Juan Felix Tambobolon, udah kayak papa aku sendiri. Terima kasih Papi Juan. Ada juga Bapak Teddy Hernayadi, ada Pak Will juga, semua sahabat yang mungkin aku gak bisa sebutin semuanya. Terima kasih juga untuk keluarganya Gigi, buat Mama Rita sekeluarga, buat keluarganya Papa Gideon Tengker. Aku ngucapin terima kasih banyak atas waktunya, kesediaannya untuk bisa berpartisipasi dalam acara nikahan aku, dan juga untuk udah bantuin dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, ada kesalahan, tapi apapun aku sama Gigi bahagia banget. Mudah-mudahan semuanya ini di hari ini bisa menjadi memori dan kisah klasik buat masa depan kita, menjadi memori yang indah. Terima kasih banyak, dan sekali lagi juga buat Raja Wali Citra Televisi Mario. Terima kasih buat WO-nya, buat Renata Bita, My Dream Wedding. Buat semuanya kalau aku, oh buat Marco.
Thank you buat Alila Suri Tabanan. Terima kasih banyak. Ben, Su Once, terima kasih banyak. Aduh, semuanya deh. Juga beberapa petinggi-petinggi Bali, Pak Gubernur, terima kasih yang sudah mengirimkan salam, mengirimkan bunga, Kapolda, semuanya. Kita ucapin terima kasih. Hidup Bali, hidup Alila Suri Tabanan, hidup keluarganya Raffi, hidup keluarga Nagita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa itu. Mungkin Nagita ingin menambahkan? Iya, Gigi mau ngomong. Ingin menambahkan? Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang udah hadir di sini. Nambahin aja deh Raffi buat semua keluarganya Raffi, keluarga aku, keluarga semuanya, teman-teman, sahabat. Terima kasih yang udah datang. Terima kasih yang udah support kita semua dari awal sampai hari ini. Doain terus kita berdua, semoga rukun-rukun terus, bahagia terus, langgeng sampai kakek nenek, amin. Amin, terima kasih buat semuanya, thank you. Sekarang kita mau ajakin toast. Oke, wedding toast, kami persilakan untuk para undangan berdiri. Kami mohon untuk kesediaannya berdiri, para undangan. Ya, kami harap, kami meminta dan juga mohon Anda untuk sama-sama kita. Untuk yang memegang gelas atau tidak memegang gelas, sama-sama kita berdiri semua ya. Iya, ini adalah salah satu doa kita semua untuk kebahagiaan Raffi dan Gigi. Untuk kesuksesan, kemakmuran, cepat dapat momongan. Pokoknya amin. Semua kebahagiaan amin. Untuk Raffi dan juga amin. Gigi. Oke. Oke, silahkan buat, dipimpin. Oke. Semuanya, gimana sih aku belum pernah kayak beginian? Okay. Sepolosnya aja Raffi, gak apa-apa. Okay. Yang penting kan dari dalam hati. Kita doanya aja. Iya, yeah. Okay. Kita angkat tinggi-tinggi ngomongnya apa ya? Aku gak pernah begini-begini kayak di luar negeri ini. Wedding toast, wedding toast. Oke, gelasnya boleh diangkat. Wedding toast untuk Raffi Ahmad dan Nagita. Mudah-mudahan kita menjadi pasangan yang bisa membawa berkah buat semua orang. 1, 2, 3. Wedding toast. Cheers. Wow. Luar biasa pemirsa, jika Anda ingin juga merasakan dan juga ingin share kebahagiaan dengan Raffi Ahmad dan juga Gigi, Anda juga bisa mengucapkan ucapan kepada mereka, testimonial kepada mereka dengan cara follow official account RCTI di WeChat ID. Dan juga kirimkan ucapan selamat untuk pernikahan Raffi dan Nagita sekreatif mungkin. Kalian bisa mendapatkan hadiah jutaan rupiah dari WeChat dan ada total hadiah jutaan rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi buruan kirim komentar dan juga ucapan kamu yang sebaik-baiknya. Kebetulan ada juga ucapan yang sudah masuk, pertama ini dari Jazela. Ya, ini katanya ngucapin, selalu nonton RCTI, nontonnya sambil makan cemilan. Setiap hari ngeliat Raffi dan Gigi di TV, biar tiap hari tapi gak bosan-bosan. Selamat ya buat Raffi dan Nagita. Totol-totol di macan tutul sih lucu, tapi kalau totol di wajah, enggak deh. Nuriskin mengandung OPC, vitamin E, dan vitamin C, membantu menjaga kesehatan kulit. Betran sama Raffi A yang lagi nonton, halo. Mereka gak bisa datang ke Bali, gak apa-apa doain ya. Betul, yang penting ada doanya. Biar lebih afdol lagi, bagaimana kalau sekarang saatnya kita... wedding toast. Tapi sebelumnya Raffi dan Gigi mungkin bisa mengucapkan sepatah dua patah kata untuk para undangan. Iya. Silakan mau diambil. Diwakilkan Raffi. Boleh kita ke atas boleh lagi? Boleh ke atas ya, silakan. Sebelum kita toast.
sebelum aku sama Gigi ngajakin toast buat semua tamu undangan, pertama-tama aku ngucapin terima kasih buat semua yang udah datang, buat dari keluarga aku dulu ya, buat mamaku tercinta dan juga keluarganya mama, buat nenekku tersayang, alhamdulillah mami masih bisa nemenin Afi di sini, ngelihat kebahagiaan Afi sama Gigi. Iya, meskipun mami sakit nyempetin dateng. Terus juga keluarganya mama, pokoknya mama kecinta. Buat Nisha, buat Sianas, buat keluarganya almarhum papaku. Buat semua wawa yang udah dateng, ada Waneneng, ada Wayanti, ada Wamudi. Semuanya ada Wanut, Wadik, dan semuanya perwakilan dari keluarganya papaku, almarhum Munawar Ahmad. Meskipun papaku mungkin udah meninggalkan kita semua, tapi ya pasti papaku juga bahagia ngelihat kebahagiaan keluarga kita semua di sini. Mudah-mudahan keluarga kita selalu rukun dan juga pokoknya kita saling sesama saudara apapun, sampai ke depan pun kita tetap saudara, tetap satu darah. Terima kasih buat keluarga aku tercinta semua, buat semua sahabat aku juga yang udah datang, yang udah jauh-jauh, ada Dream Club Indonesia, tim dari Lamborghini udah datang. Buat sahabat-sahabat aku, teman SMP ada yang datang. Terus juga ada yang spesial buat Om Juan Felix Tambobolon, udah kayak papa aku sendiri. Terima kasih Papi Juan. Ada juga Bapak Teddy Hernayadi, ada Pak Will juga, semua sahabat yang mungkin aku gak bisa sebutin semuanya. Terima kasih juga untuk keluarganya Gigi, buat Mama Rita sekeluarga, buat keluarganya Papa Gideon Tengker. Aku ngucapin terima kasih banyak atas waktunya, kesediaannya untuk bisa berpartisipasi dalam acara nikahan aku dan juga untuk udah bantuin dari awal sampai akhir. Untukku, babyku, terima semua baik burukmu. Baby, I love you. Bilangin playback ternyata live. Oh. Biarlah orang lain ingin tahu, cinta kita bukan untuk diumbar-umbar. Biarlah semua rantai berisi mengganggu ketenangan aku dan kamu. Biarlah orang lain tahu, cinta kita bukan untuk diumbar-umbar. Biarlah semua rantai berisi mengganggu ketenangan aku dan kamu. Ku percaya kau tercinta untukku, baby, ku terima semua. Thank you. Rafi and Gigi. Luar biasa, Rafi. Boleh tahu dong judulnya apa sih? Judulnya Talk About Love. Talk about love. Jadi bisa aja ya abis weddingnya, banyak TV yang cover. Abis itu soundtracknya dijual juga ada sama dia. Lagu kita banyak, Kamulah Takdirku. Talk About Love. Ada juga lagunya Jika. Kita ulangin lagi. Oh, benar. Yang Jika yang dulu. Dulu, okay, diulangin lagi. Terus ada dulu lagu apa lagi? Udah ya? Empat. Masih? Masih. Badai menghadang. Jadi total ada empat lagu. Lagu siapa ya? Dulu lagunya ada band. Tapi kalau misalnya gue lihat tuh waktu video klip bikin masih ini. Kayak mengingat ini ya perjalanan cinta kalian berdua ya? Iya. Iya benar. Saya kan cuma Raffi Nagita Slavina. Kembali lagi di Kamulah Takdirku, Raffi dan Nagita, Love in Bali. Nah, yang di rumah sekarang bertanya-tanya, sebenarnya kado spesial dari Nagita yang belum dikasih ke Raffi ini apa? Ayo kita lanjutkan sekarang tadi ya. Tadi kita ingetin lagi ya, kalau tadi Raffi udah ngasih ke Gigi ada ulekan. Ya. Nah, sekarang kira-kira kalau Gigi ngasih ke Raffi apaan ya? Benar. Ini tampaknya udah dipegang oleh Gigi. Ya. Kira-kira mau kasih apa Gigi untuk Raffi? Aku berikan kado ini untuk kamu. Terima kasih.
Kita buka. Banyak yang ingin tahu kira-kira apa isinya. Oke. Okay. Dan isinya adalah... Dan isinya... Piyama. Piyama. Nah, oh, sebentar, ini berapa, sebentar. Berapa set sih? Satu set. Okay. Maksudnya kenapa piyama? Karena Raffi itu kan suka kalau tidur sembarangan. Kadang-kadang gak ganti baju tidur, main tidur kan abis kotor. Dari syuting. Bajunya bolong-bolong lagi jangan-jangan. Kotor, bajunya kan kotor naik ke kasur kotor. Biasanya piyama. Yang ada aja pakai kaos dalam. Tidurnya gak pakai baju biasanya, kasih piyama. Oh, lebih kotor lagi itu ya. Nah sekarang biar tidurnya rapi, ganteng iya, gitu. Jadi gigi itu dia kalau tidur selalu pakai piyama. Piyamanya tuh baju sama harus celana matching, pink-pink. Kalau gue kan celana misalnya boxer, atasnya baju ketek. Kalau gue memang gak. Karena dari kecil dibiasa sama mama kalau mau tidur itu harus ganti baju tidur. Baju tidur atas bawah gitu. Harus ya, matching, sama. Gitu. Oh berarti makanya gitu Vi, kalau udah punya istri harus ada yang ngesetin semuanya. Terima kasih ya saya. Disun dong. Dicium dong. Iya. Tepuk tangan dulu dong untuk Raffi dan Tepukan Gigi. Tepuk tangan buat Raffi dan Gigi dan mulai sejak menikah. Sebentar. Raffi sebagai bukti kamu menyukai apa yang diberikan. Dulu dong. Kan coba dulu. Nanti gak ping-ping lagi kita. Dilapisin aja. Bininya tetap gak mau, kan gak ping-ping lagi. Tetap matching. Oke deh. Ya udah, pokoknya nanti ntar malam bisa dipakai ya. Ya, supaya rapi. Tidur harus rapi, tidurnya harus rapi. Tapi buka dulu kan baru pakai ya. Gigi lebih suka kalau tidur harus rapi. Ini tidur apa meeting sebenarnya? Ya makanya dia gak salah milihnya rapi. Mohon maaf bila mana ada kekurangan, ada kesalahan, tapi apapun. Aku sama Gigi bahagia banget. Mudah-mudahan semuanya ini di hari ini bisa menjadi memori dan kisah klasik buat masa depan kita, menjadi memori yang indah. Terima kasih banyak dan sekali lagi juga buat Raja Wali Citra Televisi Mario. Terima kasih buat WO-nya, buat Renata Bita My Dream Wedding, buat semuanya kalau aku. Oh, buat Marco. Thank you buat Alila Suri Tabanan. Terima kasih banyak. Ben, So Once, terima kasih banyak. Aduh, semuanya deh. Juga beberapa petinggi-petinggi Bali, Pak Gubernur, terima kasih yang sudah mengirimkan salam, mengirimkan bunga, Kapolda, semuanya. Kita ucapin terima kasih. Hidup Bali, hidup Alila Suri Tabanan, hidup keluarganya Raffi, hidup keluarga Nagita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, luar biasa itu. Mungkin Nagita ingin menambahkan? Iya, Gigi mau ngomong. Ingin menambahkan? Pokoknya terima kasih untuk semuanya yang udah hadir di sini. Nambahin aja deh Raffi buat semua keluarganya Raffi, keluarga aku, keluarga semuanya, teman-teman, sahabat. Terima kasih yang udah datang, terima kasih yang udah support kita semua dari awal sampai hari ini. Pokoknya doain terus, kita berdua semoga rukun-rukun terus, bahagia terus. Langgeng sampai kakek nenek, amin. Amin. Terima kasih buat semuanya, thank you. Sekarang kita mau ajakin toast. Oke, wedding toast. Kami persilakan untuk para undangan berdiri. Kami mohon untuk kesediaannya berdiri, para undangan. Ya, kami harap, kami meminta dan juga mohon Anda. Untuk sama-sama kita, untuk yang memegang gelas atau tidak memegang gelas, sama-sama kita berdiri semua ya. Ya, ini adalah salah satu doa kita semua untuk kebahagiaan Raffi dan Gigi. Untuk kesuksesan, kemakmuran, cepat dapat momongan, pokoknya amin. Semua kebahagiaan amin. Untuk Raffi dan juga amin. Gigi. Oke. Silahkan dipimpin. Oke. Semuanya, gimana sih aku belum pernah kayak beginian? Okay. Sepolosnya aja Raffi, gak apa-apa. Okay. Yang penting kan dari dalam hati. Kita doanya aja. Iya, okay. Kita angkat tinggi-tinggi ngomongnya apa ya? Aku gak pernah begini-begini kayak di luar negeri ini. Wedding gelasnya, toast, wedding toast. Gelasnya rapi amat. Oh iya, rapi ya kan? Banget jadi ya. Pas ya. Ya, sekarang ternyata juga akan ada surprise lagi nih. Benar. Tapi ini yang akan diberikan oleh Raffi dan Gigi sekaligus. Ya. Jadi Raffi dan Gigi akan berikan surprise untuk Anda semuanya dan juga hadir di tempat. Oke. Apa kira-kira? Nanti juga ada kembang api. Jangan bakal surprise lagi diomongin. Jangan kasih tahu dulu gimana sih. Kalau gitu langsung aja ya, ini dia Raffi dan Gigi. Oke, ini lagunya ciptaan Melly Goeslaw sama Anto Hood. Ini mana ya Teh Melly ya? Karena suasananya pantai jadi reggae dikit. Semuanya berdiri dong. Talk about love. Teh Melly sama Mas Anto di mana ya? Berdiri dong yang lain. Baby I love you. Temukan sejati.
sejati di kamu, hanya dengan kamu. Baby, I need you. Kutemukan cinta sejati di kamu, hanya dengan orang lain. Ingin tahu cinta kita bukan untuk diumbar-umbar. Biarlah semua rantai berisi mengganggu ketenangan aku dan kamu. Baby, I love you. Kutemukan cinta sejati di kamu, hanya dengan kamu. Baby, I love you. Tak tahu aku jadi apa tanpamu. Aku butuh kamu. Biarlah orang lain ingin tahu cinta kita bukan untuk diumbar-umbar. Biarlah semua rantai berisi mengganggu ketenangan aku dan kamu. Jadi ku percaya kau tercipta